What up guys, balik lagi sama gue dan hari ini gue bakal nge-react vlog week kedua dari RRQ ya. Vlog dan mic check lah, dan ini banyak banget yang nge-tagin gue. Katanya kayak, bang react mic check RRQ bang week 2 karena ada elu. Gue bingung, ya kan gue masih kayak gak pernah ikut RRQ main atau apa gitu kan. Terus makanya gue penasaran banget kayak ada guanya itu gimana maksudnya. Jadi kita langsung aja nonton sama-sama. 3, 2, 1. Wih, ini 26 menit ya, lumayan ya. Let's go. Oke. MPL Day 1 Week 2. Jalan pas di Lembang. Eh, itu kan kata kau bagi gue gak sederhana. Kalau gue kayak orang yang bebek-bebek itu, gue bisa tuh ikut. Dan gue inget. Gak bawa matras gitu ya, Mas? Ini mereka kemana ini? Oh, ke Senayan. Jogging gak pada pakai sepatu. Ini? Gak apa-apa. Ya, jangan lah. Gak pada pakai sepatu. Oh, olahraga ya ceritanya ya. Kamu udah biasa nih. Ini venue tempat ESL playoff kemarin nih guys. Kagak panas, Cok. Di sini aja, satu keliling aja. Boleh. Boleh. Satu GBK lah stadion tuh. Iya. Sekali putar lah. Ya. Atau enggak yang gede dalamnya lagi. Iya, itu GBK. Tapi sebenarnya ini cuma tim RRQ doang atau tim lain tuh juga bikin sih, guys? Kayak vlog-vlog gini gue cek EVOS sih enggak ada ya EVOS ya untuk yang week kedua ini. Yang week ya mereka kan baru main week kedua kan? Tadi katanya 3 kali. Capek. Habis makan nih. Jogi. Ide transisinya. Oh, dia pakai baju Naruto ya. Kenapa yang ngapsin ini tolol banget ya, Bang? Game XOX. Oh, main game yang itu yang kalau misalnya kuningnya dikapit langsung jadi merah gitu. Itulah pokoknya, guys. 2, 3. Bonding ya mereka ya. Penting lah, penting lah. Bonding tetap penting lah kayak ginian. Mau ngambilnya kencang. Saya merah. Tapi yang terakhir tinggal mindahin aja. Si Naomi udah makin paham ya kayaknya bahasa Indonesianya. Gue nggak ada ngelihat conversation pakai Inggris sih dia tadi. Lah. Siler ngapain? Oh, itu cepet-cepetan 3 ya. Ini. Widih. Harusnya ditutupin kan biasanya kan kalau udah 2 tuh ditutupin. Harusnya enggak boleh pindahin enggak sih main ini tuh? Main ini tuh harus nutup nambahin terus kan? Iya, Murayama. Itu curang tengok tadi kan, dibuang. Cuma setiap tim pasti adalah kegiatan bonding mereka masing-masing. Entah mungkin main kemana, main game kayak RRQ gini. Argoy. Goblok. Banana udah kecapean kayaknya. Buat kalian yang mau nonton ke olahraga,
datang minggu depan hari Minggu. Oh, hari Minggu mereka itunya ya di Senayan ya. Saya perlu AC. Hai, enak kali. Tambah lagi lah satu, Bang. Segar. Tambah lagi lah satu, Bang. Dua kamar mandi luar ya. Coba kalau kalian nunggu gua mandi bentar doang, Jom. Dua lagu kelar gua. Gua lah paling cepat. Satu lagu 3 menit. Gua aja, satu lagu aja. Satu lagu yang 1 jam. Jadi gua satu lagu 1 hour non stop. Mereka tuh susah kena. Dia pada main lancet. Ini match day nih. Biasanya kalau pakai jersey match day nih. Udah. Doain aja Mang juga sehat-sehat di sana. Siapa itu yang lagi nelpon? Ada Om Soso. Oh, Dairen. Kalau sakit tinggal Om So pusing. Nanti tinggal dikasih obat. Si bocil harus silent. Tapi kalau dia Terisla kan bocil assassin, Terisla susah. Sah. Idi. Idi murah ya Masan. Mirip banget anjir. Harusnya dia pakai bandana, coy. Biasa kalau jadi pro player ya, datang ke venue tuh udah langsung kayak adrenalinnya udah mulai. Halo. Mantep gitu loh. Emang wajib sih guys untuk turnamen tuh harus offline sih. Kalau online tuh nggak ada apa feelnya. Widi, sang kapten. Rusak. Wibawanya langsung berbeda ya Deden jadi Samsung. Iklan dulu. Ntar bahaya. Gegol kayaknya. Sumpah sih, tapi jadi bocil pasti happy banget guys ya. Dia gak main di season lalu sama EVOS, terus dia lagi main dan win streak kayak gini sih. Waduh, mentalnya luar biasa naik pasti. Minggu kedua kita hari ini, ya intinya kita di minggu pertama udah bagus. Gua pengen di minggu kedua ini nggak ada yang berpikiran kayak kita harus mempertahankan win streak atau segala macam. Gue pengen kalian main lepas tanpa pikiran apapun. Intinya apa, lakuin job kalian di game positif terus guys. Walaupun gamenya serusak apapun, mau game sebagus apapun, ingat respect, oke? Okay? Apalagi di high ground, ingat satu sama lain saling ingetin. Guys, reset, fokus ya. Komunikasi jangan lupa. Mana ini buka gue aja di mana sih? Gue masih penasaran sih. Apa? Sebenarnya yang paling possible muka gue muncul pas gue react RRQ ya. Mau ulang gak? Antar di RRQ atau enggak pas gue lagi impaction. Gede, teriakan fans. Tuan muda, anjir. Antara EVOS Legend versus Anarchy. Ini masih EVOS Anarchy kita ya. Kita mau bertanya sekali lagi, game pertama akan menjadi milik siapa? Ede. Gagal. Ini pas pause, langsung pause itu ya. Baru mulai udah nge-pause. Ada beken juga. Oh ya berarti capek. Kemungkinan aduh, pas gue react RRQ ya. Nah ini nih pas kayak laser emblem. Wih gila satu banget Flavinya coy. Masih berhasil kabur dengan satu win. Saya M.
Parah ini, personal ini, eh, Mr. Bombastis, eh. Masih ada Naomi nanti. Gua datang. Oh, ini yang backup. Backup Naomi ini. Ini game 1 kalah sih. Hai guys, di bagian belakang pada ada berhasil. Ini yang Hellcat-nya Tas gila banget ya. Tadi tuh mungkin Tas bisa nge-kill ke arah Skylar ya. Tenang, aku ada di sini. Cuman Fluffy itu ngedorong dia, menyelamatkan gitu ya. Thank you ya Fluffy ya. Iya juga ya. Fluffy ini guys, berbagi kebaikan dengan musuh. Ini luar biasa, tapi coba lihat nih Fluffy-nya. Fluffy mencari informasi ada di bagian. Gaya, Udi. Langsung aja mendorong dengan satu FPSP tadi yang mencoba untuk bisa. Kaya, ini pasti Tas mau coba split ya. Gagal Evos Legend. Beberapa player tapi informasi didapatkan. Sabar Nomi. Gajahnya nyangkut cok. Gunung ada di virus Brancia sakit banget terkena impact. Kiting guys, atas jelek. Kiting. Wait. Dengan Persik mencoba untuk bisa. Call dari seorang banan. Oh ini momen Tas nih. Ini momen Tas nih. Gai lo. Wah ini pasti kaget banget sih ada Hellcat ini. Ngeri banget sih ini instingnya Tas nih. 3 player milik RRQ lejap seketika, tapi Naomi itu pada berbeda. Berasa di terakhir juga Naomi dan sini. Satu orang yang tersisa. Game 2. Oh ini Naomi cowoknya gila coy. Penasaran sih gua. Wow. Wow, Dragon the Connect. The Raider. Apa anjir? Keren banget gua. Keren banget gua. Ini. Udah. Cancel. Ganggu. Bangke juga ini editannya. Editor RRQ ya. Dikasih. Yang kayak apa namanya sketsa gini cok. Hei Kamir. Kamir. Back. Aduh. Oh, ini si Misterius. Winter. Karena lo dia mau tiken apa itu? Masuk banana. Pasang badan. Ayo. Oh, ini udah end sih. Web dulu. Lordnya langsung di antara ke Demetro. Tenang banget ya. Tenang banget, gak terburu-buru. Udah. Gojonin belakangnya. Go ulti, guys. Rata dia. Mati. Bisa end. Entro. Satu sama. Gak ada, ya seperti biasa lah ya. Sama kayak week pertama juga kan. Gak ada. Maksudnya komunikasi yang emang penting banget itu gak diliatin. Game ketiga akan segera terjadi. 30 menit. Bahaya juga lah pasti kalau di show. Teret. Oh. Parah banget anjir. Wait. Oke, Evos Legend siap untuk bisa memberikan serangan. Ini dia nih. Momen Naomi gila ini. Orang aja. Kejar celonya. Nice banget di sini call-nya. Karena kalau misalnya nge-call untuk Lord kan bahaya, landslide-nya masih full itu. Begitu indah. Tas sendirian saja. Yap. Tas berjuang sendirian. Masih ada Lord yang belum menjauh. Udah end ini. Majuin guys. Sering banget loh tapi Evos tuh ya. Mereka kalahnya sisa Tas sendiri. Sering banget. Idi. Wah ini pecah banget sih, mana 3 game ini bener-bener seru banget kan. Gila serunya nonton di venue langsung ya. Dan gue yakin banget sih di venue itu pasti kondusif banget tuh lah. Tidak ada propok-propok. Walaupun di sini fans kalah pun menurut gue mereka pun tetap ya udah bangga lah sama timnya ya. Karena Evos mainnya juga bagus. Propok tuh biasanya di online doang gak biasanya. Persik Banana Skylar media interview. Persik Banana Skylar ya media dulu guys. Gimana rasanya derby klasik tapi lu di tim RRQ? Ini. Ya.
kesannya ya ada bedanya aja sih. Pasti ada beda lah, tersendiri lawan teman sendiri kan di sana. Ya ada bedanya lah. Cuman enggak bisa di apa ya, pokoknya enggak bisa diungkapin lah. Kayak gimana. Oke. Thank you. Thank you. Day 2. Ini pas lawan BTR kan. Oh, ini CCTV-nya. Cepat. Sumpah, tapi ini Banana sama Skylar ini guys ya, ini fun fact ya. Itu mereka itu beneran tinggi banget coy. Jadi kalau kalian yang ngebayangin kayak mereka setinggi apa, itu tinggi banget. Skylar sama Banana tuh lebih tinggi dari Bangsin. Bangsin aja udah tinggi. Win Naomi. Ibo. Itu siapa tuh yang meluk Naomi? Biar cewek dekat. Saya Dexter. Naomi, let's go. Woi. Ayo. Tunggulah. Nah. Pas lah. Ayo. Idi. Udah bro banget nih mana nama Naomi nih. Let's go. Yang penting nomor satu apa? Wangi. Yang penting wangi dan bersih. Ya betul. Kedua ganteng. Kedua ganteng. Wow, sangat keren jaket barunya. Ini kok. Itu. Kertas. Let's go. Anjay, pialanya banyak banget. Ya walaupun gue udah pernah MP3 RRQ ya. Inilah ya enak RCTV guys, jadi bisa dijadiin klip untuk vlog juga. Woi. Air panas. Lemon. Gas. Lagu DJ so. Lagu DJ. Oke, sesuai request ya. Boleh. DJ apa? Siapa dia? Lagu. Lagu apa nih? DJ angkot bebas. DJ angkot bebas. Bang, tang tang anjir, ini ngabsin sih udah fix banget jadi pelawak di RRQ sekarang sih. Hands up. Bangsin. Bangsin belum turun sama sekali ya. Gue berharap minggu ini ada RRQ 1 kan kalau enggak salah ya. Gue berharap Ngabsin bisa turun sih. Ini sama Persik. Salat. Mau kali ini. Lah bos. Siapa nih gak pakai sepatu? Oh, Deden. Sebutin nama lengkap Bangsin. Gojo. Aduh. Lagi bang. Mix merchandise. Idi. Wih, bocil. Waduh. Perkumpulan bocil. Kemarin kita udah dapat banyak pelajaran lah lawan Nipos. Oke, jadi enjoy, no pressure guys. Oke? Okay? Let's go, saling ingetin satu sama lain. Oke. Ya. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Udah ritual RRQ banget kayaknya ya.
Buang napas pun lu gak ada. Inhale, exhale. Itu jersey apa dipakai oleh yang pakai apa namanya putih itu? Oke, jadi MVP lawan Bigetro. Game pertama akan menjadi milik Arachio atau Bigetro. Main BTR 2-0 ya. Oke, kalau begitu MVP Arena. Gua suara aja. Nah, ini dia guys. Persikling. Ada orang. Anjir. Ada bapak-bapak, teman-teman. Ada bapak-bapak, ada mantan kapten tuh. Ini saatnya. Oh iya, oh iya. Musuh terlihat. Di sini dari sini. Retri yang sangat on point dari seorang Persi. Gol flicker dapat sudah. Lega-lega udah lari masa ada flicker dan selamat min untuk di early ini. Badannya dan juga fisik. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kemo berat. Sikat. Karat Pakito sekarang munten memang. Wah, ini nice banget si banananya. Walaupun di sini Ken mainnya agak kurang ya di match pertama ini. Dipegangin banget oleh Rarki soalnya. Patel. Balik. Oh, ini anak gua. Waktunya untuk mereka. Muka gua anjir. Ini toh. Woi bangke. Lu bangke ya editor RR Skyler depan Matrix. Salah. Anjir, muka gua ternyata kalau ditonton gitu tolol juga ya. Oh ini muka gua tuh. Tor. Ma, aku masuk blok RRQ, Ma. Kemenangan yang sangat gemilang dari RRQ. Raja dari segala game kedua raja. Atau game pertama yang lebih lama ya? Kayaknya game pertama deh yang lebih lama sih ingat gue. Atau dua-duanya gak terlalu lama ya? Raja tadi bisa tidak terpick up sama sekali tapi... Nah ini lebih seru ini game kedua. Bisa deh. Buset, Dawayo Dragon-nya. Gila. Super Ken. Siap untuk melakukan part-time. Ini pasti ada meme-nya ini. Ini yang Ken gagal ulti itu pasti dijadi meme anjir. Baterainya kecepatan, Dek. Ini saatnya. Pedang. Kebayang itu Lancelot-nya pusingnya kayak gimana. Pedang. Iya kan. Female jauh dari bikin terus apa dan bahkan bawah ini meledak. Domi. Mati. Balik. End gak sih? Oh belum. Ini belum end. Aku nurwo lah. Salah ulti Percik. Oleng dikit. Wap itu dia. Satu lagi penetrasnya udah. Wait. Ada final slice tabat tadi langsung dikeluarkan. Kelaton. Bisa mati. Bisa mati dan kelaton dan. Orang dulu enggak apa-apa. Apakah mereka bisa mendapatkan base? Widih, call Deden itu bagus banget tuh. Orang dulu. Tidak. Kan untuk sekarang. Jadi enggak langsung fokus sih. Apa enggak fokus turret-nya? Jadi untuknya mereka sadar. Lot. Tapi beberapa pergerakan tepatnya berbeda. Gila ya. Enggak ada yang maksa, enggak ada yang ngotot, benar-benar ngikutin call yang ada. Minion. Ini bagus banget sih tapi call-nya si Deden. Dia benar-benar ngelakuin job desk-nya as captain banget ya. Bisa tutor enggak? Bisa tutor enggak? Pergerakan di bagian belakang guru bisa mengatakan damage begitu banyak. Tapi ada satu orang yang menghilang. Ada satu tiga. GG. Milik. Gila sih. Dan pengumuman.
Tereren. Gila, udah pastilah ini full senyum banget ini Kingdom. Oh, dia bahasa Myanmar itu. Artinya apa, Bang Messi? Saikong. Siapa yang translate? Versi dia main dari sana. Nah, terus mendukung terus sampai akhir katanya. Susah gak ya nyari translator Myanmar di Indo ya? Gojo Bang Sin. Say hi, say hi. Hello. Say hello. Hello. Cassius. Lemon. Hello. Ini belum main semua, ini benar-benar lapis apa namanya? Lapis dua lah ya bisa dibilang ya. Apa namanya win streak musim mana ya 5 ya berarti RRQ ya. Ini target mereka sih pasti udah upper sih. Kalau lolos playoff kemungkinan besar udah pasti lolos lah. Bede. Masih dicari counter RRQ. Oh my god. Oh my god. MVP. Thank KDA. Thank you for Gintan for always putting ad. Putting ad? Already over last week we were play beta and improve beta. So beta. Putting ad. Terima kasih banyak. Muka samar guys, suara Kiyomo Naomi ini. End of week 2 selesai. Oke. Ya, paling itu aja ya untuk apa namanya mic check atau vlog RRQ week 2 dan terjawab sudah akhirnya kalian yang ngetek-ngetekin gua muka gua ternyata muka gua dijadiin meme ya oleh editor RRQ dan paling itu aja guys, thank you semuanya nonton. See you next video. Bye bye.